Welcome to Payung Kota Hujan. Klub ini jadi sekarang aja ada di depan warung cem-ceman Poning. Lokasinya ada di Batar Jati. Ini tuh kayak angkringan gitu baru. Benernya udah lama sih, cuman gue baru tahu dan kita mau cobain. Ikutin terus ya. Warung cem-ceman. Ini mbaknya yang jaga ya? Buka dari jam berapa? Ya? Buka dari jam berapa? Buka jam 3. 3? Sampai mal? Sampai jam 3. Biasa aja, sedang lah. Nah. Kalau nasi merahnya itu namanya nasi apa? Nasi goreng. Nasi goreng? Gonjleng. Gonjleng. Udah nyobain dong? Tadi nyicip yang kakak, makanya kesini. Tadi baru beli kesini terus kayaknya gitu. Hampir rempah-rempah. Iya, kayak ada kayu manisnya gitu ya. Iya, punya rempah-rempah. Ada ampawa, ada usus, tempe. Ini kulit kepala. Ini ayam. Makan di sini. Makan di sini. Nasi gonjolnya 2. Iya. Terus. Kita jalan. Makan. Kalau goreng, kalau goreng. Warung cem-ceman Pok Nining. Ini udah lama, Bu? Lama. Oh, baru tahu. Rumahnya baru deket. Makanya bisa di atas juga. Kayaknya osehan deh. Oh iya, bener. Di sini. Mesin. Aja. Hey, udah datang. Ini minumnya ya? Oke, minumnya. Sake. Ini susu sama teh manis. Lauknya. Ini dia tadi nasi gonjleng. Nasi gonjleng. Gonjleng, ya. Makasih. Tampilannya kayak nasi goreng, cuman dia katanya sih ada rempah-rempahnya gitu rasa-rasanya. Kita cobain ya. Jadi rasa dari gorengannya itu kerasa banget. Jadi pas mengungkapnya tuh kayaknya sampai benar-benar nyerap baru digoreng. Ini sayurnya di sini sayurnya nggak ada sayur segar sih, cuma ada kol goreng. Dan rasa nasinya tuh otentik banget. Jadi dia kayak campuran antara rempah-rempah dan bumbu-bumbu ulek dijadiin satu. Jadi bikinnya tuh kayak nasi-nasi kebuli gitu lah rasanya. Tapi ini versi Indonesian taste-nya. Pokoknya enak banget deh, enggak bisa berhenti ngunyah. Wow. Jadi di nasi gonjlengnya ini kerasa banget bumbu cengkehnya dan rempah-rempah lain. Sayangnya si ibunya tadi waktu gue tanya enggak mau ngebocorin rahasianya. Yailah, rahasia perusahaan mana mungkin dikasih tahu ya enggak. Ya, kita nikmatin lagi. Gula apa? Udah mau habis, nggak kerasa. Ini ungkepannya jago banget, kerasa nih. Bumbunya kerasa banget. Bersihnya ada sisa. Bayangkan enaknya kayak apa. Ungkapannya juara banget, sama nasinya juga juara banget. Alhamdulillah udah beres, tinggal bayar. Berapa, Bu? Apa tadi, ya? Nasi gonjirnya 2. 10. Ati ampela 1.
Sebanyak itu cuma 31.000. 31 kembali 29 ya? Iya, Bu. 19. Ini masih ya, Bu. Sekarang kita udah selesai makan dan tadi tempatnya ada di Jalan Azimar nomor 53 ya. Emang rumah kosong gitu, cuman mereka manfaatin jadi angkringan. Tapi sumpah enak banget. Apanya ya? Nasinya tuh khas ya. Untuk rasanya gimana nanti kita ceritain. Jadi kita udah selesai makan, kita mau pulang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, sama share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Tayung Kertahujan video selanjutnya. Bye-bye.